السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني وشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله رفعك عنك شكرا. Terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung Minhajus Salam. Minhajus Salam ...83. Betul tak? Rumi. Jawi 27. Kan? Jawi 27. Ya, Rumi tak ada tanda pula. 83. 83 fasal baru setelah selesai fasal perkara yang membatalkan puasa. Selesai dah? Minggu lepas selesai, minggu lepas fasal berapa perkara? 10 perkara yang membatalkan puasa. Masuk kita yang tak batal puasa pula. Pelik sikit tak kita ni kan? Setelah mula-mula syarat asalnya kewajipan puasa, kemudian syarat sah puasa 6 perkara, kemudian 10 perkara yang membatalkan puasa. Pada malam ni, perkara yang tak batal puasa. Pelik tak? Pelik sikit. Okey, mari kita baca. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. Kata pengarang, tiada batal puasa. Tiada batal puasa seorang daripada orang yang puasa itu. Tiada batal puasa seorang daripada orang yang puasa itu dengan sampai ke dalam rongganya oleh suatu daripada segala benda syurga, jikalau disengaja sekalipun. Ni apa benda pula ni? Rasa nak? Antara kitab yang belah Sambawi, kalau macam kita ni belah Indonesia lah kan, kalau kita sekarang ni Indonesia lah. Dia memang tak sama dengan belah Fatani. Dia tak sama, dia lain. Tengok lah. Perkara yang membatalkan puasa dah 10 perkara. Ada perkara yang jika buat tak batal puasa, iaitu tiada batal puasa seorang daripada orang yang berpuasa itu, tak batal. Kalau dia buat apa? Dia buat sesuatu dengan sampai, dengan dia buat sesuatu tadi, sampai ke dalam rongganya. Masuk dalam rongga. Sedangkan kita dah tahu dah, perkara yang membatalkan puasa, yang pertama muka surat 81 tu, masuk suatu daripada segala ain dunia. Ain dunia. Dan jikalau sedikit sekalipun ke dalam rongganya, memasukkan sesuatu ke dalam rongga, batal puasa. Yang ini masukkan sesuatu ke dalam rongga lah. Tapi kalau kita perhati betul-betul, masuk sesuatu ke dalam rongga, masuk sesuatu ke dalam rongga ain dunia. Ain tu perkara dunia. Maka batal puasa. Tapi kalau masuk sesuatu ke dalam rongga, rongga tu daripada benda syurga. Mana benda syurga boleh masuk?
Macam mana? Agak-agak. Benda syurga masuk ketika kita di dunia. Dia perkara syurga. Masuk ke dalam badan kita, masuk ke dalam rongga kita. Masuk ke dalam rongga kita. Kita dah sebut dah sebelum ni kan. Iaitu ada orang-orang tertentu yang dia dapat makan atau minum daripada minuman syurga walaupun dia di dunia. Dah cerita dah sebelum ni kan. Macam ada seorang kisah dia ceritakan dalam kitab berkaitan dengan kitab para wali, bahawasanya ketika dia jadi imam, dia baca surah apa tu? Insan eh? Surah Dahri kan? وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. Dia berhenti sekejap kat situ. Lama lah tu. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. Tu dia. Orang nak tunggu bila nak sambung, tunggu. Makmu dah gelisah dah kat belakang. Lama, tak tahulah lama mana. Baru dia sambung. Ainam fiha tusamma salsabila. Lepas habis mayang tanya, apa salah lama sangat berhenti? Dia kata dia sedang merasai kelazatan apa? Zanjabila tu lah. Ayat tu, wa yusqawna fiha, mereka diberi dalam syurga nanti mereka diberi minum ka'san kana mizajuha zanjabila, sejenis minuman daripada gelas-gelas zanjabila. Sekarang ulama kata halia, tapi bukan halia dunia lah, halia syurga ataupun minuman yang hebat lah. Jadi masih masuk minuman tadi tu, sedang dia membaca tu dah sedap, mana sana boleh sambung. Ainam fiha tusamma salsabila, daripada satu sungai dekat dalam syurga nanti. Tiba-tiba je dapat. Soalannya, adakah membatalkan sembahyang? Sebab dia tengah sembahyang, minum tu. Tak batal. Ni tambah lagi satu. Adakah membatalkan puasa kalau dia puasa? Tak batal. Adakah orang terima macam ni? Adalah kot. Kalau tidak, takkan tak ada hukum ni? Takkan ada pula hukum ni dalam kitab? Maknanya adalah. Tidak batal. Ada orang yang puasa, ada orang yang hidup, tapi dia boleh. Bukan dia boleh, aku nak makan, makan. Bukan gitu, dia dapat je. Dapat tanpa diusahakan. Boleh ke gitu? Boleh kot. Masalah tak boleh. Kita ngaji tauhid lah kan. Tiada batal puasa seorang daripada orang yang berpuasa dengan sampai ke dalam rongganya oleh suatu daripada segala benda syurga. Jikalau disengaja sekalipun. Sekat walaupun sengaja. Maka tak batal. Ni yang antara yang agak ni sikit lah, pelik sikit. Jadi kalau katakanlah dia puasa, tiba-tiba dia terasa lah kenyang kan, hilang haus ke kenyang, kerana dapat diberi minuman syurga atau makanan syurga, kenyang juga dia. Tak ada masalah, benda tu benda kecil aja. Kita di akhir zaman nanti ketika Dajjal keluar pun, kita makan subhanallah je, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita lari masa Dajjal keluar, kita lari masuk dalam gua, naik bukit, naik gunung. Kita bukan lawan Dajjal, kita beradab dengan Dajjal, terus jadi pengikut dia. Nak tunjuk hebat, nak tunjuk hero, beradab dengan Dajjal, terus jadi pengikut lepas itu. Lepas tu terus jadi pengikut. Macam Yapin, cerita Yapin lah. Dengan cerita Yapin, ada seorang ustaz tu. Kan? Dia pergi nak lawan dengan Yapin. Nak berdebat. Pergi-pergi. Berdebat. Yapin kalah, hampir kalah. Dia hampir menang, hujah-hujahnya lah. Kemudian, Yapin kata, mesti ada pusingan kedua, rehat dulu. Makan, lepas makan semua tu, habis, kalah hujah. Kemudian dia jadi pengikut Ayah Pin. Maknanya makanan tu, bahaya makanan tu. Itu Ayah Pin. Itu dia beri makan terus ikut dia. Macam tu juga Dajjal. Makan roti yang dia bawa, yang katakan roti satu gunung tu. Kalau bukan roti pun sejenis makanan. Ataupun kesenangan. Terus follow Dajjal asal nak lawan dia. Sebab kita bukan lawan dia, lawan dia Nabi Isa. Imam Mahdi pun bukan lawan dia. Lawan Dajjal adalah Nabi Isa tu kan. Jadi kita tunggu. Kita menyorok, duduk dekat atas bukit, masuk dalam gua, lari masuk hutan, duduk dengan anak bini.
makanlah apa yang ada, sehingga makanan semua tak ada, kering kontang semua. 6 bulan siang, 6 bulan malam tak bergerak-gerak matahari, duduk situ berhari-hari matahari duduk itu naik sikit-sikit. Bila atas kepala ketika istiwa tu, betul-betul matahari duduk atas kepala, mudah kata pukul 1 tengah hari je tengah tu, begitulah 15 hari agak-agak apa jadi 15 hari begitu je, mati habis, fotosintesis tak boleh berlaku, mati habis semua binatang semua. Jadi kita makan apa waktu tu? Itulah subhanallah. Kenyang lah. Jadi tak pelik pun benda tu. Akan berlaku akhir zaman. Sama lah juga. Tak pelik pun dia dapat makanan syurga. Itu diistilahkan makanan syurga lah tu. Dia macam, alhamdulillah. Itu je makan. Allahu Akbar. Kenyang lah. Kena percaya. Kerana Allah yang beri kenyang. Bukan makanan. Kita dah masuk bab tauhid sebelum ni. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tiada batal. Dan tiada batal puasanya dengan suatu daripada segala benda dunia ni. Tadi benda syurga masuk kat dalam rongga tak batal. Yang ni juga tak batal. Suatu daripada segala benda dunia. Yang dunia masuk dekat rongga. Yang masuk ke dalam rongganya, masuk dalam rongga. Jika sampai ia dengan lupanya. Secara umum, memasukkan sesuatu ke dalam rongga, batal puasa. Detailnya, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang asalnya daripada syurga, tak batal. Detailnya lagi, memasukkan sesuatu ke dalam rongga, asalnya bukan syurga, memang dunia. Cuma dia masukkan tu dengan lupa, tak batal juga. Lupa kan? Maksudnya, dia lupa sedang berpuasa. Bukan dia lupa atau bukan dia tersilap. Biasa orang kalau dia lupa, dia akan makan. Bila dia makan, Allah terlupa. Terlupa apa? Terlupa puasa. Tersilap. Tersilap makan. Dia tak sama dengan orang yang buka puasa, tapi buka puasa awal. Tak sama. Contohnya, dia dengar azan, dia tidur ke apa, ke pening ke. Dengar azan, masa tu hujan lebat ke. Gelap dah ni azan. Rupanya azan asar baru. Dia ingat dah azan maghrib. Dia makan. Lepas tengah makan, tengok jam, baru tahu. Jam dia menunjukkan baru pukul 5 petang. Maka yang itu dia sengaja, itu bukan lupa, itu sengaja. Sengaja buka puasa, sedar dalam keadaan puasa, cuma tersalah tengok. Maka itu namanya dia makan dengan sengaja, maka batal puasa. Batal, macam tunggu lagi 2-3 minit nak buka puasa. Dia pegang buah kurma, tiba-tiba bunyi azan. Azan tu sebenarnya azan yang Selangor KL, yang dekat dalam TV. Dekat sini 2 minit lambat. Dia tunggu makan, makan. Telan lah. Allah, itu bukan Kuantan tu. Itu Selangor KL tu dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Dia dah makan dah. Dia makan tu sengaja. Itu bukan tak sengaja. Makan sengaja, dia sedar, dia sedang berpuasa, dia bukan lupa. Cuma dia tersilap timing aja. Jadi oleh sebab tu, batal puasa. Orang ada silap faham. Dia ingat tak batal puasa. Sebab dia kata, lupa kan? Tak sengaja kan? Bukan. Itu sengaja. Dia tu sengaja dia buka puasa. Cuma salah time. Salah timing. Maka bila dia salah, tak sengaja tadi, tak sengaja buka puasa kerana bukan masanya, maka tak berdosa lah. Batal puasa tadi tidak berdosa. Qada kena qada. Berbeza dengan tak ingat apa-apa, puasa pun tak ingat, apa pun tak ingat, masuk dapur, haus pukul 1 tengah hari, ambil gok-gok-gok dan minta ais. Kenyang. Allah hari ni puasa. Itu bukan dia niat nak buka puasa. Itu dia tak sedar pun dia sedang berpuasa. Dia minum tu bukan niat nak buka puasa. Itu rezeki. Itu tak batal puasa. Jangan, kena perhati betul baru faham bab tu. Kadang-kadang orang tersilap faham. Beza yang buka awal salah time tadi, salah jam tadi, dengan orang yang makan dan minum tanpa ingat langsung dia sedang berpuasa. Dia panggil lupa. Tak sama. Cuba perhati betul. Tak sama. Tapi orang sama kan? Yang tu tersilap. Sebab pukul 1 tengah hari makan nasi, minum air, tersilap. Maka tak batal. Ni pukul apa? Pukul 7 malam. Lagi 2 minit nak buka puasa, dia makan buka puasa kurma tapi tersilap time. Tersilap sama tersilap. Maka tak batal. Tidak. Yang ni batal. Cuma tak berdosa je batal tadi sebab dia tak sengaja. Satu, dengan kesengajaan dan dia sedar dia sedang berpuasa, dia ambil kurma ke, dia ambil ke, telan. Maka batal puasa tapi tak berdosa kerana dia bukan sengaja nak buka puasa.
salah time. Yang tengah hari tadi, dia memang biasa hari pertama. Hari pertama. Tak ingat apa, haus sangat, masuk dapur, gok-gok-gok, tengok nasi ada, bahan dulu tiga pinggan. Kenyang, menyandar. Tahu-tahu Allah ini puasa. Memang puasa dia sah. Tak batal, jangan risau. Sebab dia bukan berniat nak buka puasa. Dia tak ingat langsung dia sedang berpuasa. Ha, tu beza dia. Jadi, yang ini, jika sampai ia dengan lupanya masuk sesuatu ke dalam rongga, dia lupa dia sedang berpuasa. Bukan dia ingat dia sedang berpuasa, tapi tersilap tarik. Tersilap time. Bukan. Ya, yeah, itu nombor dua. Maka tak patah puasa. Biasa tak jadi? Mana jadi tak? Makan nasi sepinggan dengan air. Tak? Tengah makan nasi je. Ke minum air? Lupa. Ah, lupa. Lupa yang tidak membatalkan tadi tu. Benar? Minum air je. Nasi? Makan tengah hari betul. Allah rezeki tu. Ah, sama je, tak kisah. Kalau Ramadan ke puasa 6, janji puasa tak ada masalah. Memang sama je hukum dia. Makan buffet. Makan buffet. Siap buffet. Buffet maknanya tak nambah. Ha? Buffet rugi lah nambah. Wah. Ha. Ha, itu pernah jadi tak? Cikgu tak jadi? Tak pernah jadi? Ingatan kuat tu. Biasalah cikgu ada ingatan kuat sikit. Tak ada. Tengah makan. Tengah makan. Ingat puasa. Nak teruskan ke? Alah, dah tak payah soal-soal apa macam tu. Tengah-tengah makan, teringat. Alamak, aku puasa. Sepatutnya tak batal lagi sebab dia tak ingat pun dia sedang berpuasa. Lepas tu ada dalam mulut. Telan. Takkan nak tanya kot. Budak ajar tiga boleh jawab. Batal lah dia telan tu. Telan tu batal. Tak kira masuk dalam mulut selagi tak masuk tekak. Ingat tu kat mana? Ingat je di kat tekak. Di antara makhraj je, hal pedas tu. Tu kan? Ha, ke bawah dan ke atas. Yang ke bawah tu kira rezeki lah. Yang ke atas tu jangan kau telan. Ha, yang atas hal. Dekat kho tu. Tu kan? Ha, tu jangan. Keluarkan. Ha. Keluarkan habis. Puasa dia, sah. Oh, tak pernah jadi. Bagus lah. Tak pernah jadi. Haji Zahra siap buffet. Berapa kali? Dua kali? Empat kali? Sekali je? Sekali yang wujud sekali. Kalau empat kali, wow. Takkan lupa sampai empat kali. Ha, gitu lah. Itu rezeki. Istilah panggil rezeki daripada Allah Ta'ala. Rezeki real punya. Lepas tu buka puasa, tak ada semangat lah. Oh, kenyang. Tak ada semangat lah buka puasa. Aduh, itu yang kedua. Tidak batal puasa eh? Kalau lupa. Yang ketiga. Dan tiada pula batal puasa, tak batal juga. Itu dengan jima' bersetubuh. Dan keluar mani. Yang tiada dengan ikhtiarnya atau dengan lupanya. Ni dia konar, dia ada dua benda ni. Yang pertama, tak batal jima' siang Ramadan kerana lupa. Maka tak batal. Tak batal. Dia terlupa. Patutnya siang Ramadan bersetubuh 60 hari tau. Kafarah dia 60 hari. Berturut-turut dia kena puasa. Hari ke-59 tiba-tiba tumbang. Sebab lama sangat 59 hari puasa tiap-tiap hari ni tumbang. Lepas tu doktor kata tak boleh, awak kena minum air. Kalau tidak boleh mati tau. Dia kata apa? Agak-agak dia kata apa? Hari ke-59 dia kena 60. Mati pun matilah. Sebab apa? Kalau buka sehari je 59. Kena esok tu kena mula satu lagi sampai 60. Kena mula satu balik. Ha. Rasanya betul tak? Tak apalah doktor. Saya mati pun mati. Jangan doktor cuba inject saya, jangan cuba nak bagi makan ubat ke minta tolak. Awak ni dah stroke haba dah dengan panasnya, dengan awak tak cukup air. Sekarang baru pukul 12 tengah hari. Tak apalah doktor, mati pun matilah doktor. 59 hari. Kalau dia kata okey kerana darurat dia buka puasa. Selang 3-4 hari nak puasa balik kan? Ha, 60 hari lagi direct. Boleh ah? 30 hari pun dah tak boleh tahan tiba-tiba bersetubuh siang. Kalau 60 hari kan bayangkan, kalau 60 hari. Cuba bayangkan, tak pening kepala dia. Jadi bila macam tu, itu kalau dengan sengaja. Itu kalau dengan sengaja. Kalau tak sengaja, maksud tak sengaja tu, apa maksud tak sengaja? Tak sengaja dengan maksud, dia terlupa sedang berpuasa.
maka tidak batal puasa. Tak batal. Sama macam makan tadi lah. Tak batal. Okay. Ada satu lagi. Dia tersilap jimat, iaitu dia sangkakan malam tapi sebenarnya siang. Maksudnya sebenarnya dah subuh. Yang ini batal. Yang ini batal. Dia bukan lupa. Dia cuma silap time. Macam tadi lah, macam makan tadi sama. Dia silap timing. Dia ingat baru pukul 4 pagi. Sebenarnya dah 6 pagi. Bila macam tu, berlakulah persetubuhan. Lepas tu baru perasan. Alamak, baru pukul 6. Break dengan segera. Kau tidak haram. Dia wajib break. Tarik handbrake. Dengan segera. Dan kau tidak hukumnya haram. Okay? Okay. Sekarang ni, adakah puasa dia batal? Batal? Nampak? Dia macam nak sama tadi. Tadi lupa langsung sedang berpuasa. Yang ni dia tahu ni bulan Ramadan. Tahu. Cuma timing salah. Maka pertama puasa, batal. Okay, satu. Yang kedua, kena tak kafarah? Tak kena. Tak kena 60 hari. Okay, tu je beza dia sikit. Yang kedua pula ini, dan tiada batal puasa juga, keluar mani yang tiada dengan ikhtiar. Maka tak batal juga. Maksudnya, dia mimpi. Tanpa ikhtiar dia mimpi, bangun-bangun, Allah, junub, keluar mani. Maka, wajib mandi, setelah semayang sebagainya, tapi tak batal puasa. Kalau dengan ikhtiar, dengan sengaja, baru batal. Ulama' bahas, jika dengan isteri dia, dia tahu, dia ni jenis manja, manja pun manja. Baru duduk dengan isteri, gasir-gasir-gasir, keluar lah. Contoh gitu. Kan? Bukan manja-manja tu, bukan. Manja lain ni. Jenis manja. Okay. Baru duduk dekat-dekat, gasir-gasir sikit. Maka, okay. Dia dah puasa. Dia duduk gitu. Batal puasa. Walaupun dia tak sengaja kan, tapi dia dah tahu kalau dia mari dekat, memang problem. Memang masalah. Dia pergi dekat, geser-geser gitu, keluar mani. Maka batal puasa. Sedangkan dia kata tak batal kan kat sini, sebab tak sengaja. Itu dikira sengaja. Ini tak, dia mimpi ke, duduk sorang-sorang, tiba-tiba je keluar ke apa ke, itu tak batal. Yang tadi, bukan ikhtiar, tapi dia mari dekat dengan isteri dia tu, kira ikhtiar lah juga tu. Walaupun istilah panggil macam tak sengaja, tu kira sengaja. Macam kita akan bahas nanti, muntah kan? Muntah. Muntah membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Muntah tak sengaja, tak batal. Okay. Jika dia jolak, muntah, confirm batal. Okay. Yang kedua, dia mungkin boleh tengok macam ni. Jika dia tengok ada bangkai kat sana, busuk. Dia memang kalau lalu kat bangkai tu, dia memang muntah. Okay. Dia lalu, muntah, batal puasa dia. Sedangkan nak kira macam tak sengaja. Tapi dah tahu muntah, kenapa mari kat situ? Jadi kalau dia tak sedar, tak tahu, jalan-jalan tertengok ada bangkai, dia tak boleh bawa bangkai, dia akan muntah. Dia pun muntah. Itu nama tak sengaja. Dia nak sama hukum tu. Jadi kalau dia pergi dekat bangkai tu dan muntah, dia kira batal puasa dia. Dan batal puasa bukan bermakna boleh makan. Tak boleh makan. Cuma batal puasa wajib qada nanti. Okey? Itu yang ketiga. Dan yang keempat, dan tiada pula, dan tiada pula batal ia, batal puasa dengan tergagah muntah. Sebut pula. Tersyarah awal pula. Patut baca dulu baru cerita. Dengan tergagah muntah padanya. Tergagah muntah ni terpaksa, tergagah. Tergagah. Dia bukan nak muntah. Termuntah. Macam kena terpaksa muntah. Sebab busuk sangat. Dah tahan lah. Naik bas pening. Biasa naik bas tak pening. Naik bas tu pening. Allah musik. Muntah. Tak betul. Tergagah. Tapi kalau dia tahu, aku tak boleh naik bas. Kalau naik bas, mesti muntah. Dia pun naik bas, muntah, batal puasa. Dah lah batal puasa, tak boleh makan pula tu. Okay. Tu main tergagah. Begitulah juga yang lalu dekat apa bangkai tadi. Minyak wangi. Ada minyak wangi, yang dia tak boleh bau, dia akan muntah. Nama minyak wangi, tapi dia kata busuk. Patut minyak busuk lah. Minyak wangi kata busuk. Yang jenis oat tu. Oat. Yang RM180 tu, itu sedap. Yang RM10.05 YP more, yang itu memang pening kepala. Oh, kau punya benda. Memang pening bau. Bau kayu tapi tak tahu kayu apa dia ambil. Bukan kayu, bukan gaharu, tak tahu kayu apa dia ambil. Memang bau dia, Allah, nak termuntah. Okay. Dia tak boleh pakai oat tu.
oat yang murah tu. RM10 5 botol. Okey. Tiba-tiba dia pakai juga muntah dalam keadaan puasa, batal puasa. Tapi kalau dia tak tahu dia ini yang baru macam sedap baru pakai ajalah. Pakai-pakai pening balik muntah. Tak betul. Dia sama aje. Kaedahnya sama aje. Okey. Dan macam contohnya tergagah. Macam masuk lalat ke apa dalam mulut. Masuk lalat. Oh, dah disebut lalat nanti je. Tak boleh baca. Tak takut-takut nanti. Di bawah dia bincang. Ataupun lain nampak. Dan syarat untuk tak batal apabila muntah tadi. Muntah yang tak sengaja tadi. Dengan syarat, jangan telan balik. Jika tiada kembali daripadanya oleh suatu kepada rongganya. Kembali balik, masa tu batal. Sama. Gosok gigi sambil muntah tu lah. Sama. Gosok gigi sengaja. Gosok gigi tak muntah. Lidah. Muntah. Kalau muntah angin tak apa. Itu bukan muntah. Ni muntah cecair. Dahlah dia kena apa ikan pari asam pedas. Pari masa sahur. Lepas tu pula lagi 10 minit nak apa subuh dia togok 3 gelas air gok macam boleh tahan tak sampai 2 jam keluar balik gok tak apalah gok dah ada pedas dalam perut naik sampai sini bila gosok gigi tu rasa lain macam lah lepas tu macam nak tersedawa macam tu dah masuk subuh lah maksudnya lepas tu muntah sebab dia gosok gigi tadi tu patut dah rasa tu dah stop lah muntah gosok gigi tu kira sengaja maka batal puasa. Dan yang tak menariknya, batal puasa tak berdosa. Sebab tak sengaja lah kalau dia tak sengaja kan. Kalau dia sengaja, berdosa. Tak boleh makan. Bukannya Allah dah batal puasa pukul 6 suku. Batal puasa. Sekejap lagi buat nasi goreng. Tak boleh. Tak boleh makan. Cuma batal puasa wajib qada'. Makan tu tak boleh makan. Bukannya batal puasa boleh makan. Kita dah bahas sebelum ni kan. Beberapa keadaan yang batal pun tak boleh makan. Yang sebelum tu je. Dan barang siapa membatalkan puasanya di dalam bulan Ramadan atau lupa ia akan niat pada malamnya, maka wajib atasnya imsak kan? Wajib imsak. Dia batalkan puasa dia, maka puasa dia batal. Wajib imsak. Dengan maksud tak boleh makan. Batal tapi tak boleh makan. Dia berbeza dengan haid. Haid, keluar haid ketika puasa, batal puasa, boleh makan. Tapi kalau yang dalam bab-bab macam tadi, muntah dengan sengaja, batal puasa, tak boleh makan. Okay. Tu tergagah dengan syarat bila dia muntah dengan tak sengaja muntah tak batal, sengaja batal. Dia tak sengaja tak batal muntah tadi dengan syarat bila dia muntah dengan tak sengaja tadi jangan masuk balik. Bila masuk balik batal. Muntah tadi tu kan masuk keluar betul tertelan sikit balik habis batal. Okay, nak kata berdosa ke tidak? Tertelan balik tadi tu sengaja telan ke tidak? Siapa nak telan muntah? Okey, tak sengaja. Maka tak berdosa. Kalau sengaja telan, maka berdosa. Itu bab lain. Tak berdosa lah. Tapi puasa tetap batal. Itu muntah. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Dan tiada batal ia dengan tertelan potongan balghamnya jika ada ia dengan tergagah. Balgham. Kahak. Aduh. Yang sama ada warna putih ke, warna hijau ke, warna kelabu ke. Yang tu kan. Macam hingung sebut. Dekat tekak tu, depan balgham. Mungkin dia nak keluar kan. Tapi tak sempat habis. Potong separuh. Puih. Tapi ada sikit lagi, kup masuk balik. Tergagah tak sengaja. Tak betul. Tak betul. Tapi dengan syarat, tergagah. Tergagah tu tak sengaja. Bukan sengaja telan. Tak sengaja. Kalau dia dah ludah, lepas tu rasa sikit, ada sikit-sikit lagi. Dia telan je helio. Gong hilang. Batal dia tu. Okay. Tiada batal dengan tertelan potongan. 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 Maknanya dia dah potong tapi tak habis. Kan biasa kalau keluarkan balgam ataupun kahak. Kalau kan dia keluar terus. Stokoh. Tui ludah. Stepek. Warna hijau kan. Dia memang cantik molek. Maknanya dia habis. Lega je kita. Tapi kadang-kadang dia tak habis keluar sebab kurang. Jadi tak boleh buat. Jadi dia keluar tapi dia terpotong sikit. Perasaan dia terpotong, tak habis.
terpotong. Yang keluar tu okey, yang ada tu dah keluar sikit telan. Ha, yang tu tak batal kalau tak sengaja. Kita ingat nak keluarkan habis tapi dia terpotong. Okey, sebab tu kita potongan. Dia bukan kata balgam. Kalau telan balgam tak ada batal lah. Kau keluar ke mulut telan balik, tu batal. Ni potongan sikit. Dan tiada pula batal, tak batal juga. Ia dengan bercelak. Celak tak batal. Celak dan berminyak. Pakai minyak bam. Macam mana sebut bam? Bam yang pakai itulah bam, minyak letak kat kulit, celak sebagainya lah, minyak wangi, minyak urut, minyak apa-apa, minyak sekalipun. Yang kena kat kulit kan hilang. Kalau bam tu kita letak setengah jam hilang. Mana dia pergi? Dia masuk dalam. Tak ada masalah. Okey. Dan tiada pula batal ia dengan bercelak dan berminyak. Dan jikalau didapatkan akan rasa celak dan minyak itu di dalam halqumnya sekalipun, dalam tekak. Pakai celak, biasa memang orang pakai celak, dia akan terasa dekat sini bila ludah hitam. Dia masuk, memang masuk. Celak, sebab celak antara untuk cerahkan mata. Boleh, dia mata tu jadi cerah. Sebab bukan masalah celak tu, masalah celak tu akan termasuk sikit-sikit dalam mata. Sangat baik untuk menjaga kesihatan mata. Dan dia menjaga masuk sampai ke sini. Kadang-kadang rasa macam perit-perit, ludah je, hitam. Bukan kita legam, nampaklah. Tak, macam idea aku pelik sikit. Maknanya tu lah. Dia tak batal, tak batal. Sebab yang batal masuk melalui rongga. Dan rongga pula terbuka. Kalau masuk bukan melalui rongga, tak batal. Masuk melalui kaedah serapan, tak batal. Kan kita letak minyak kan dia bersegak masuk, tak batal. Kita pakai celak kan dia serap masuk. Itu bukan rongga, mana mata mana ada rongga. Yang batal ke rongga hidung ni, masuk lebih dalam. Sampai khayshum ni, masuk sini. Masuk mulut sampai ha, sampai ke ha, batal lah. Okay, bercelak dan berminyak. Tak ada masalah, boleh pakai minyak, boleh pakai celak. Walaupun dia masuk, no problem. Dan tiada batal ia dengan masuk ke dalam rongganya oleh lalat dan nyamuk atau nyamuk atau seumpamanya kumbang dan sebagainya masuk lalat atau nyamuk dan seumpama debu jalan raya, debu-debu dan pengayak tepung. Boleh tambah lagi satu, asap kereta. Boleh tambah lagi asap bakar, boleh tambah lagi asap rokok. Boleh tambah lagi, nak tambah. Dan jikalau membolehkan akan dia bahawa memelihara diri daripadanya sekalipun. Sebab dia luar. Dia luar. Jadi bila dia luar, okey, pertama dia kata lalat kat sini. Lalat masuk. Macam mana lalat boleh masuk mulut? Lalat boleh masuk telinga. Telinga payah sikit. Semut pun payah nak masuk telinga. Sebab dia ada sistem pertahanan telinga yang mantap. Allah buat. Sebab tu semut, berapa kali seumur hidup semut masuk telinga? Pernah? Seumur hidup semut. Ha? Kutubah. Batal sembahyang tak? Piramdi kata kutubah dia batal sembahyang. Sebab dia pertama semut, dia ada jalan dia, dia tak jalan suka hati dia. Dia ada jalan dia. Kita punya telinga ada highway ni. Berpusing-pusing tau. Kalau dia masuk sini dia pusing ikut dia punya jalan. Oh penat. Kalau padahal kalau jalan straight langkah dia boleh masuk lubang terus. Kat situ kita rasa dulu. Bila rasa? Hilang. Tu pertahanan telinga kita. Lepas tu masuk, berjaya masuk ke lubang. Ada tak telinga. Melekat pula kat situ. Dia undur balik. Kalau dia masuk juga, dia melekat situ, mati kat situ. Tu pertahanan telinga. Itu cara semut. Masuk ke telinga. Lalat mungkin. Lalu-lalu, itu pun sama juga. Dia akan terlekat dekat tak telinga. Dengan bulu-bulu yang halus. Lekat di situ. Nyamuk. Nyamuk tak payah, biasa lah. Kadang-kadang nyamuk dah tak ada pun. Macam ada lagi. Kan? Tak boleh masuk. Jadi macam masuk ke mana ni lalat ni? Masuk ke mulut lah. Apa pasal? Tengah dia menguap. Mungkin naik motor. Lapar. Makan angin tak atas tak? Tak atas. Lepas tu, masuk kumbang. Bergaru-garu kat dalam. Terasa garu.
Nak naik ke, nak selamatkan diri? Kumbang tadi ke? Ataupun lalat tadi ke? Adakah batal? Tak batal. Tak batal. Hmm. Walaupun dia boleh jaga, mu naik motor siapa suruh ngang-ngang mulut? Boleh jaga, tetap juga tak batal. Sebab dia daripada luar. Cuma kalau dia jolok nak muntahkan balik, masa tu batal. Tak tahan, jolok dengan apa-apa, keluar balik. Muntahlah maksudnya, dia muntah. Muntah dan keluar sekali dengan kumbang-kumbang ataupun lalat-lalat tadi. Maka oleh kerana benda tu mengganggu, memang tak boleh tahan, dia keluarkan, dia muntah, namanya muntah dengan sengaja. Tapi sebab dia tak boleh tahan, tak berdosa. Nampak? Dosa cerita lain, batal cerita lain. Jadi tak berdosa tapi batal tetap batal. Boleh makan? Tak boleh makan. Wajib imsak. Itu lalat ataupun nyamuk lah. Kalau debu-debu jalan raya pun sama. Debu-debu jalanan, debu-debu, tak payah aku puasa. Nanti masuk, dah masuk ke hidung, kan masuk sesuatu. Tak payah. Walaupun boleh jaga, boleh pakai mask, tetap juga tak perlu. Nak pakai mask silakan, tak perlu. Masuk debu-debu, dikira memasukkan sesuatu ke dalam rongga hidung lah kan. Tapi tak batal. Tak batal. Ataupun pengayak tepung. Tepung tu kan ada tepung, bedak kan? Masuk hidung, kira masuk dalam, dalam sampai ke dalam, tak batal. Macam tu juga asap kenderaan, tak batal. Macam tu juga asap rokok, batal tak? Tak batal. Kecuali dengan syarat bukan dihisap. Kalau dihisap baru batal. Kalau asap rokok orang, asap rokok, asap bas, asap apa. Jadi kalau kita nak naik bas tak payah tutup lah. Jalan je gitu, asap hitam jalan je macam biasa. Nak kira, kalau nak kira macam hisap rokok lah juga kan. Tak, bezanya itu kita tak kontrol tau, dia benda luar. Rokok kita sengaja masukkan. Tu je beza dia. Asap masuk sama je. Asap kenderaan masuk dalam hidung, masuk dalam paru-paru, dengan asap rokok masuk, sama je masuk. Cuma asap kenderaan bukan kita punya. Bukan kita sengaja nak masukkan. Kita jalan macam tu, dah ada di luar. Tapi asap rokok, kita sengaja masuk. Begitu juga inhaler tu, yang orang lelah tu sama. Masuk. Ha. Nak dikiaskan dengan apa? Nak dikiaskan dengan debu-debu. Memang betul yang masuk tu macam debu-debu je. Tapi beza. Bezanya debu-debu tu bukan kita kontrol. Dia masuk. Dia panggil umum balwa. Tak boleh buat apa dah. Macam kat Mekah tu kan, ada banyak tai burung. Kalau tempat yang banyak tai burung, tak boleh buat apa dah. Terkena tai burung. Umum balwa dia panggil. Dimaafkan. Walaupun tai. Sebab tak boleh buat apa dah. Terlalu banyak. Tapi kalau kalau sengaja, itu tak tak sah. Jadi sebab itulah inhaler yang orang lelah tu tak sah puasa dia. Pakai. Walaupun ada lah, kalau kat Malaysia ni ada 4 negeri yang mengatakan sah. Yang bakinya kata tak sah. Tengok mufti masing-masing lah, tengok negeri masing-masing. Ada 4 negeri kata sah pakai inhaler kerana dikiaskan dengan debu-debu. Banyak tu, debu yang masuk tu, asap-asap kenderaan yang masuk, sama banyak je dengan inhaler. Tapi yang kata tak sah tu, dia kata itu bukan sengaja masuk. Dia umum balwa. Ya ni sengaja gitu. Habis kalau macam mana dia nak puasa, kan dia lelah. Kesianlah dia. Loh, hukum dah lama dah ada dalam mazhab Syafi'i. Jika dia sakit macam tu dan dia ada waktu-waktu dia sihat, ada waktu sakit, lelah tadi, maka ketika sihat tu lah ganti qada. Kalau dia tak ada straight, memang tiap-tiap hari dia begitu, maka dia tak ada masa untuk dia qada. Dia tak wajib puasa dengan maksud, dia wajib bayar fidyah je. Satu hari satu jumpa, settle lah masalah. Dia panggil sakit yang tiada harapan sembuh. Maka cukup 30 hari Ramadan, dia bayar 20.5 kilogram untuk 30 hari. Satu hari, satu cupak. Lebih kurang 675 gram. Satu hari, dia bayar gitu. Lagi senang. Tapi sibuk nak puasa juga, kenapa? Dengan menggunakan pendapat yang kata tak batal. Tak payah puasa. Kalau dia kadang-kadang sebulan, dia sihat. Lepas tu jadi balik, time sihat, wajib qada. Tapi kalau memang begitu, dah bertahun-tahun, memang tak boleh. Setiap hari mesti kena pakai. Setiap jam mesti kena pakai. Memang teruk sangat dia punya asma ke apa, lelah dia tu. Nak besarkan apa saluran pernafasan ni kan. Pakai yang tu. Maka dia panggil sakit, tak ada harapan sembuh. Jadi, relax, tak puasa. Relax. Makan je. Tak ada masalah. Nanti, cukup je 30 hari Ramadan. 21 kilo lah. 21 kilo. Berapa ringgit je baru? Settle lah. Macam tu lah. Macam mana pun, kita tidak menafikan ada negeri, ada 4 negeri yang mengatakan tidak batal. Sebab dia mengkiaskan dengan debu-debu. Okay.
Okey. Dan yang keseterusnya. Dan tiada batal dengan telan air liur yang suci. Daripada bukan air liur yang suci, gini silap. Dan tiada batal dengan telan air liur. Tu dulu, titik kat situ. Bukan titik, koma kat situ. Salah koma, jangan kau faham. Tiada batal dengan telan air liur. Koma dia kat situ. Sebab apa saya kata? Tiada batal dengan telan air liur yang suci. Air liur suci, kena juga kan? Tapi ayat selepas tu masalah. Daripada campuran. Apa benda pula daripada campuran? Sebab tu, kalau kata telan air liur yang suci, okey. Cuma ayat selepas tu, nak sambung tu payah nak faham. Habis dia di koma dekat mana? Dan tiada batal dengan telan air liur kat situ. Stop kat situ. Air liur tak batal. Walaupun dia keluar bawah lidah. Air liur keluar bawah lidah. Tapi telan tak batal. Malah sunat telan. Ludah hukumnya makruh. Lebih-lebih lagi boleh jadi haram jika kalau orang kapi, kalau orang tengok kotor orang Islam ni, jadi haram sebab memburukkan maruah Islam. Tapi kalau tak ada orang cakap itu pun, cuma bau-bau busuk itu aja, hukumnya makruh. Kerana kesan daripada ibadah, sunat kita simpan. Kesan ibadah. Kalau kita buang kesan ibadah, hukumnya makruh. Apa kesan ibadah? Semayang tak ada kesan. Semayang mana ada kesan ibadah? Uduk ada kesan ibadah. Kita ambil uduk, kan ada air. Air tu kesan ibadah. Lam, makruh. Sebab tu ibadah tu, air tu jadi saksi. Habis tu nak buat apa? Biar dia kering sendiri. 5 minit, 10 minit. Dia kena baju ke kenapa dia kering sendiri. Mandi wajib. Jangan lap. Tapi tu lah. Lap. Bukan benda haram nak beritahu. Kesan ibadah, sunat disimpan. Jangan dibuang. Kesan ibadah. Sebab tu, kesan-kesan ibadah macam apa, ada orang dia tunggu. Tapi pakai baju. Cuma dia akan melekat dekat baju air tu. Kira macam tu kan. Dia bukan lap dengan sengaja untuk membuang. Tidak. Untuk pun dia biar begitu. Mandi wajib pun biar begitu. Dia panggil kesan, asar kesan daripada ibadah. Jangan dibuang. Kerana itu kesan ibadah. Jadi antara kesan ibadah adalah air liur. Sebab apa air liur keluar? Sebab puasa. Puasa tu ibadah. Maka air liur tu kesan daripada ibadah. Lepas tu aku pergi buang. Ruginya. Simpan dengan maksud telan. Sunat telan. Bila ludah, dia boleh jadi harus kalau tak ada kacau orang. Dan bila air kita tak ada kacau orang. Dia boleh jadi makruh bila kacau orang dengan maksud jadi busuk apa semua. Boleh jadi haram kalau menjatuhkan maruah Islam. Dengan sebab kita ludah. Cerek. Itu sirih. Ludah-ludah tuih gitu kan. Orang kapi pula tengok. Udah pula jatuh maruah Islam. Jadi haram balik kat situ. Biasanya tak adalah sampai macam tu. Dia ludah pun elok-elok kan. Kalau macam tu, hukumnya makruh. Boleh jadi harus. Kat rumah kita, tak ada kacau siapa-siapa. Kita ludah pun, kita punya hal aja. Tak kacau siapa-siapa. Harus. Harus tu maksud, tak dapat apa-apa. Telan, dapat pahala. Ada, kalau macam kat masjid surau kan, ada, dululah saya ingat 80-an ataupun awal 90-an, dekat-dekat balasah-balasah, dekat surau-surau, ada tingkap yang gitu. Tingkap apa dia panggil? Keping. Naku. Dia panggil naku tu. Kita tu cuba ludah. Dia ludah kat situ. Ludah, dia syuting molek lah tu. Tapi jatuh juga ujung-ujung kena tau. Kita buka, Allah. Bau dia. Dia memang cantik dah tu lubang dia. Ada lubang kan di antara cermin dengan cermin. Dia cantik dah. Cantik dah pergi tu. Tapi ujung-ujung tu, dia kena sikit kat sini. Lepas tu duduk 10-15 minit, nak keluar balik elio. Ludah lagi. Busuk jadi surau tu. Kat situ boleh jadi haram tu. Air liur dia bau tu. Telan air liur. Okay. Tapi telan air liur tak batal. Okay. Yang mana air liur tadi? Yang suci daripada campuran suatu. Air liur tadi syaratnya yang tak batal. Biar dia suci daripada campuran. Suci tu dengan maksud tidak bercampur dengan apa-apa campuran lain. Campur dengan kopi O. Maksud kopi O tu yang minum kopi lekat kat lidah tu. Takkan ambil air liur cuba campur kopi O. Maksudnya dia minum kopi O. Ketika sahur, minum coklat, kan lekat kat lidah. Tak gosok pula tu. Kena air liur dia. Itulah maksudnya. Bukan campur air liur. Telan sekali. Masa azan subuh, nak semain subuh, ada kat lidah. Warna hitam ataupun warna coklat. Tengoklah dia makan apa. Kalau haik, ada warna haik tu lekat. Kalau dia makan asam boy, adalah warna merah asam boy kat lidah dia. Okay. Pukul 10 hilang. Benda pergi.
Ah, telan lah, campur dengan elok. Itu batal. Itu batal. Okay? Jangan campur dengan apa? Campur dengan nasi ke jangan? Apa pula campur elok dengan nasi? Gigi berlubang? Masuklah satu nasi basmati kita duduk dalam tu. Kita tak korek. Lepas subuh, tak tahu nak buat apa. Eh, keluar sebutin. Mai-mai letak sini kejap, letak sini, letak sini, letak sini. Tak tahu hilang. Telan lah tu. Batal. Jangan campur apa-apa. Yang kata tak batal tu, jangan campur apa-apa. Pada cara, dan tiada pula batal ia terlanjur ke dalam rongganya oleh air pakai kumur-kumur. Masa nak wuduk. Masa nak wuduk kan dia kumur-kumur. Bila dia kumur-kumur-kumur-kumur, dia buang. Bila dia buang tu, dia bukan niat nak telan tapi tak telan. Bukan masuk banyak ni. Keluarlah banyak ni. Itu sengaja telan. Jangan. Kumur bukan main. Lepas tu, alah, sikit. Mana pergi? Itu batal. Maksudnya dia keluar, lepas dia ludah tu, ada lagi kesan-kesan air 2-3 titik lah kita kata. Tertelan. Tertelan. Tak betul. Yang saya ambil wuduk. Tak betul. Ketika berkumur-kumur. Tapi ada syarat. Syaratnya nanti kita baca kat bawah ni. Ada syarat. Itu secara umum. Air yang dipakai basuh hidung. Jika basuh hidung. Dia panggil istinsyak. Masuk air dalam hidung, istinsyak dia panggil. Sunat lah. Masuk air dalam hidung walaupun puasa. Walaupun puasa. Tiba-tiba dia masuk. Sikit aja. Tapi masuk sampai ke dalam hidung. Sepatutnya batal. Tapi tak batal. Sebab dia ambil wuduk tadi. Tapi ada syarat. Itu secara umum tu. Syarat je lagi. Ada dua syarat. Jadi masuk ketika komor, ketika wuduk. Masuk air dalam mulut. Bukan air semua. Masuk bekas. Sikit-sikit komor tadi. Tak batal. Masuk air dalam hidung. Namanya istinsyak dan istinsar. Tiba-tiba masa dia sedut tu. Masuk sampai ke dalam. Sebab tu nak sedut tu kena tarik nafas dulu. Jangan sedut. Gitu. Tarik nafas dulu sampai habis. Tak lagi dah, bau sedut. Barulah dia tak masuk. Tarik nafas sampai habis. Tahan kejap, ambil air. Boleh tak masuk air? Nak masuk macam mana dah habis nafas. Jadi tarik juga, paksa. Masuklah sikit. Dah paksa, masuklah sikit sampai sini. Ini tak tarik nafas. Bersin seminggu sama-sama. Memang masuk dalam otak. Benda buat macam tu. Lepas tu tarik nafas sampai habis. Sampai tak lagi lah. Lepas tu tekan, paksa sikit. Apa angkatlah sikit. Bagi sikit yang ada tu. Dia masuk sampai sini. Kita keluarkan. Okay. Tapi kalau masuk sekalipun sikit dalam hidung tadi, dimaaf. Dengan dua syarat. Syarat dia apa? Syarat dia, jika tiada ia mubalaghah pada keduanya. Dengan syarat dia tidak mubalaghah. Mubalaghah ni kalau komo, tu. Dia tak buat tu. Kalau gok, habis. Betul. Dia dengan syarat dia tidak mubalaghah membanyak-banyak ambil air banyak. Banyak-banyak kan. Sedangkan komor ni sunat banyak. Tapi ketika puasa kalau banyak tak apa, tak ada masalah. Tertelan batal. Habis tu yang kata tertelan tak batal tadi, biasa je ambil banyak-banyak yang cukup untuk mulut. Tung tertelan yang tu, ah itu tak batal. Tapi kalau mubalaghah batal, ambil air banyak-banyak. Ah batal. Dengan syarat tidak banyak. Air normal, air biasa, bukan air banyak. Sedangkan ketika komo sunat air banyak. Itu kalau tak puasa. Saat yang kedua, masuk air dalam hidung. Sunat banyak. Masuk air tu banyak. Bukan dalam, banyak. Kecuali puasa. Puasa kalau banyak masuk batal. Nah, kalau tak puasa banyak masuk, tak adalah, tak puasa tak ada apalah. Ya. Yeah? Dia ada satu lagi. Satu lagi tak ditulis dalam ni, iaitu buang air. Buang bukan basuh berak. Ketika buang air besar, nak basuh, sunat pakai air banyak-banyak. Tiba-tiba termasuk sikit. Tak betul. Tak betul. Buang air besar. Basuh banyak, kemudian termasuk kat dalam dubur dia, macam mana boleh masuk, tak tahulah masuk, tak betul. Itu syarat pertama. Syarat kedua, dan adalah terlanjur itu pada satu daripada yang tiga kali. Syaratnya, yang termasuk tu satu daripada yang tiga kali. Maksudnya apa? Basuh yang pertama. Bukannya tiga kali buat, tiga-tiga masuk. Itu apa lah. Ini masuk sikit, iaitu satu daripada tiga kali. Lagi
Kau apa dah? Ah, boleh kita habiskan sikit. Dan tiada pula batal puasa itu dengan tidur. Tak batal puasa tidur. Malah kalau tidur tu, kalau tidur dapat pahala lagi. Tidur ketika ibadah dapat pahala. Cuma mana lagi besar pahala? Tidur ketika puasa dengan baca Quran ketika puasa. Ha, tak payah sembang, mestilah baca Quran. Cuma tidur, biasanya tidur harus. Tak dapat apa-apa, biasanya. Ketika puasa, tidur sunat. Dapat pahala. Oh, kalau itu sedaplah tidur satu hari. Iyalah, memanglah dapat. Tapi banding dengan sembahyang, sembahyang sunat, sembahyang fardu memang wajib lah. Banding sembahyang sunat, lebih besar yang tu. Banding dengan baca Quran, lebih besar. Banding dengan zikir, lebih besar. Cuma tidur pun dapat pahala. Okay? Tak batal puasa tidur eh? Dan jikalau ada ia menghabiskan sekalian harinya sekalipun. Allah pelik kan oh. Sedap oh. Sedap hidup dia. Sahur lepas sahur pukul 5, niat siap-siap semua, sahur pukul 5, 5:30 tidur. Bangun kerja malam. Ni bukan kerja malam eh, ni jahanam tengah eh. Sebab apa saya kata jahanam? Dia bangun-bangun pukul 7:45 malam. Tidur 5:30 pagi. Aha. Maka puasa sah. Sah. Kita bukan cerita ni nak sembahyang ke tak, cerita puasa je sah. Tapi apa hukumnya? Hukum puasa dia makruh. Tapi sah. Macam dengan sembahyang dia. Sembahyang dia wajib qada dan berdosa besar, tinggal subuh, zuhur, asar, maghrib. Eh, maghrib tak sebab bangun kan? Ah, maghrib bangun maknanya subuh, zuhur, asar. Tiga. Ataupun dia tidur lepas subuh. Dia tidur lepas subuh. Lepas main subuh tidur. Maka berdosa lah dua. Zuhur dan asar. Tapi puasa sah. Sah. Walaupun sekalian hari sekalipun. Kalau kerja malam. Kalau kata kerja malam tadi. Dia kena pandai-pandai timing macam mana. Tidur lepas subuh. Lepas tu. Bangun. Pukul 4 petang. 3:50 petang. Untuk sembahyang zuhur. Okey lah. Walaupun lambat lah kira sembahyang zuhur tu, dah macam mana kerja. Kalau dia bangun zuhur pukul 2 petang, takut tak boleh tidur balik. Malam dia mengantuk. Jadi dia tidur pukul lepas main subuh. Dia bangun lebih kurang pukul lagi setengah jam sebelum habis waktu zuhur. Okey. Yang penting jangan keluar daripada waktu itu je. Sebab dia kerja malam kan. Jadi, okay. Dan tiada pula batal ia dengan pitam. Pitam tak batal juga. Pitam ni tumbang, hilang. Hilang akal. Hilang akal. Dia bukan tidur. Dia tak sama dengan tidur. Sebab tidur boleh bangun. Kejut je bangun. Pitam selagi tak sampai waktunya tak bangun. Dah nama pitam. Ataupun pengsan. Boleh juga. Tengoklah. Masuk pengsan. Okay? Pitam atau pengsan. Pitam ni sekejap, pengsan ni lama sikit. Dan tiada pula batal dengan pitam apabila diingatnya, ingat tu sedar. Sedar, di dalam siang hari ada ia satu lahzah sekalipun. Satu lahzah sekalipun. Dia pitam atau dia pengsan pada bulan Ramadan. Tidak membatalkan puasa dengan syarat. Maksudnya puasanya sah dengan syarat. Dia ada walaupun satu lahzah, satu detik, satu saat yang dia sedar. Cukup dah. Kalau langsung tak sedar, tak sah puasa. Contoh, dia pengsan atau pitam tadi pukul 5 pagi. Dia sedar pukul 8 malam. Tak sah puasa. Tapi kalau dia pengsan pukul 5 pagi, dia sedar pukul 1 tengah hari, 1 saat. Pengsan balik. Pengsan balik, sampai maghrib, lepas maghrib pun sedar. Sah. Walaupun satu lahzah, 1 saat. Dia mesti sedar. Minimum 1 saat. Di siang. Langsung tak sedar pingsan atau pitam tadi, tak sah. Tapi ada syarat. Syaratnya apabila telah diperoleh niat di dalam waktunya. Dia kena niatlah. Niatlah puasa tadi. Kalau dia tak niat, tak boleh. Contoh dia pingsan tu pukul 5 pagi, dia tak niat puasa. Lepas tu sedar pukul 1 tengah hari. Tak sah lah, dia tak niat. Kan? Dia sedar 1.5 hari walaupun dia tak pengsan balik pun tak sah juga sebab dia kena niat dengan syarat niat. Hmm.
yang seterusnya, dan tiada pula batal ia dengan berpetik dan berbekam. Berpetik tu benda batal puasa, boleh? Berpetik ke benda apa? Tu kan kitab tu kan, ulama besar daripada Sambawi ni, Syekh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Al-Badawi As-Sambawi, ulama besar ni, kata berpetik macam ni batal. Bukan. Berpetik ni bekam. Berbekam di kepala namanya bekam. Orang Melayu panggil bekam lah. Di badan selain daripada kepala ni, ni bawah leher ni masih lagi termasuk kepala ni, ni ke bawah, dia tak panggil berbekam, dia panggil berpetik. Orang Melayu panggil gitu. Sebab asal bekam kepala. Ha? Kepala, kepala. Maksudnya kepala ni leher ni, leher angkat. Bukan, dia gini, dia dipanggil, dia panggil kias lah kot. Dan kepala tu dapat sihat dengan bekam, badan pun sihat lah juga. Ah, tu dia, dia kiahkan. Tapi kalau nak kata sunnah, kepala. Sebab di kepala, di kepala poin-poin, tapi kena botak kan. Sini, 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 belakang ni, leher pun termasuk sekali sikit. Sini. Kira kepala tempat tempat darah tu kan. Kalau di badan, dia tak panggil berbekam. Orang Melayu, orang Melayu. Dia panggil berpetik. Bila kata nak petik, oh nak petik. Dan termasuk juga berpetik yang luka ni. Shhh, keluar. Tu petik juga orang Melayu panggil, orang dulu panggil. Kan kalau nak keluarkan sedikit darah, nak ada sebab-sebab dia keluar sikit tu. Kadang-kadang sebab apa? Bukan ambil darah, satulah ambil darah. Dia ada penyakit apa tah? Sawan eh? Itu yang cek darah. Ada penyakit apa tah? Dia kena lukakan. Saya tak ingat penyakit apa. Macam sawan tak silap. Darah tinggi. Oh, sebab darah tinggi. Eh? Dia kena tinggi, nak elok kan dia kena tank sikit. Lah. Lepas tu dia kena buang sikit darah dia. Ha, cek. Ha. Gitulah. Adalah penyakit-penyakit tu. Dia punya, dia punya petua dia kena, dia kena lukakan dia biar darah tu keluar. Bukan darah keluar. Bukan. Dia kena lukakan. Petua orang dulu. Ha, itu dia panggil berpetik juga. Doktor pun pakai kak. Ha, kalau kalau sekarang panggil macam bekam jugalah, cuma tak isap. Ah ha, tu dia panggil berpetik. Jadi kalau nak ambil darah, yang ambil darah yang cek dekat apa benda tu, istilah yang melukakan dia panggil berpetik. Ini cerita orang Melayu eh, istilah Melayu. Di di kepala dia panggil berbekam, di badan dia panggil berpetik. Ter, apa sahaja luka yang dibuat di badan dia panggil berpetik. Satu lagi dia panggil fasdu. Itu dia dekat urat-urat tertentu yang dia dia toreh keluar darah banyak. Itu pun adalah perubatan Islam ada juga. Bisa kat kaki. Buat keluar, tengok ngeri eh, keluar darah. Al-fasdu, kan ada nama lain tu. Kan ada tu ada beberapa cara. Jadi, dalam Melayu dia panggil fasdu tu dia masuk petik juga. Melukakan di badan dengan tujuan perubatan namanya berpetik. Melukakan di kepala dengan tujuan perubatan namanya berbekam. Ha, itu istilah saja. Nak guna tak nak guna istilah. Boleh tukarlah, nak tukar apa pun. Kan? Ha, cuma dengan dengan perubatan eh, kalau terantuk darah tu bukan bekam, dekat kepala bekam aku darah mengalir, bukan. Itu bukan tujuan perubatan. Itu terantuk. Jatuh motor, jatuh darah, oh berpetik di paha. Bukan. Itu bukan tujuan perubatan. Itu jatuh motor. Ha, dia tujuan perubatan. Dia hukum harus. Jika dengan berpetik tadi terbukti boleh boleh sihat, maka hukumnya harus. Jika tak terbukti boleh sihat, hukumnya haram. Mana boleh kita main toreh-toreh ya? Suka-suka boleh tak? Terasa, Allah aku ada jari ni, peci aku ambil, tong boleh tak? Bukan nak kira buat tak buat, ambil ambil kapok, potong. Bukan cerita-cerita kita mampu berani buat atau tidak. Apa hukum? Hukumnya haram. Bukan kita punya. Ini Allah punya. Allah bagi pinjam amanah kita untuk kita jaga. Jadi kita potong suka-suka. Hukumnya haram. Begitu juga kita tiba-tiba je buat keluar darah. Tak tahu nak buat apa. Toreh. Kan ada orang dia toreh. Putus cinta je pun. Toreh habis. Menda. Lembek sekarang. Putus cinta. Perah nonggi. Toreh habis. Dah. Oh, mati. Allah. Baru jantan seekor berlambok jantan sini. Anytime pak. Anytime. Anytime. Sibuk kan. Ni orang perempuan. Sanggup. Orang lelaki pun sama pak. Perah menonggeng. Baru. Lembek. Jadi. Hukumnya haram tu. Kerana dia melukakan badan. Bukan tujuan perubatan. Kau buat apa ni? Eh sajalah. Tangan aku suka hati aku lah. Eh bukan tanah mengamu ni. Amanah Allah bagi. Sebab semua yang kat badan kita semua amanah. Sebab tu kita ada hukum. Kita nak cukur kening boleh tak?
Sebab amanah Allah. Allah punya, bukan kita punya. Tiba-tiba kita cukur kening, hukumnya haram. Padahal cukur kening tak kacau orang pun. Bukan curi duit orang. Bukan apa, cukur kening aku, sekati aku lah. Tak boleh, hukumnya haram. Bukan kita punya. Potong tangan suka-suka, jari, hukumnya haram. Lukakan suka-suka, hukumnya haram. Tujuan perubatan, hukumnya harus. Harus je, tak wajib. Kalau wajib, dosa lah siapa yang tak bekam. Hukumnya harus. Bila tujuan perubatan, hukumnya harus. Nak buat boleh, nak lukakan dengan tujuan perubatan boleh. Tak nak pun boleh. Kalau tak nak, sakit lah. Sakit lah. Tangguh lah. Sabar, redha. Doa banyak-banyak. Kalau nak, ikut apa martabat kita, apa kaedah, usaha ikhtiar, pergi lah. Okay. Keluar darah. Maka, sihat lah. Apa tu? Gitu. Okay. Berhenti kat syahdan lah. Berhenti dekat syahdan. Panjang lah. Kita pun lah. Dah lewat lah. Syahdan tiada sah puasa. Dia tiada tak sah puasa dan berbuka puasa pula sunat dengan apa? Lepas tu ada gampang ni. Apa ni? Dan sunat berbuka dengan tamah jika ada ia gampang. Ah, tak ada apa adalah. Gampang benda apa pula ni? Kita bacakan datang. Jangan lupa ni kita Indonesia. Gampang maksud lain. Okay. Tangguh dulu. Sambung ke datang. Apa dia? Piramidi sana? Allah? Oh, itu tak ada. Itu tak ada. Itu tak ada. Itu Piramidi banyak tak ada. Mengepik eh. Dia buat lawak ah. Selain tasbih kafarah dan surah subhanakallah. Insya-Allah. Astagfirullah.